Teman-teman, balik lagi channel aku Fishing Gaming. Dan hari ini kita bakalan bermain apa namanya nih cuy, gue lupa. All Star Tower Defense lagi. Dan di sebelah sini gems gue ada 605. Ini gue dari masukin kode doang teman-teman. Dan kita langsung mulai saja. Tapi gue pengen summon tidak terlalu bagus nih coy. Gua gak tau ini bintang 5 nya siapa, bintang 4 kayak dari Goku, bintang 4 ini ada Frieza, ada Goku, ada siapa ini gua lupa yang cewek, tahu gua, terus sama Nami, gak tahu siapa itu coy. Yaudah, intinya di sebelah situ ada Goku lagi, tapi saya tidak butuh Goku temen-temen. Yang saya butuhkan untuk evolve tuh, kita butuh kepala ungu sama kepala hijau. Jadi ya, udahlah ya, kita bakalan coba cari. Dan abis kita nyari, kita bakalan gacha lagi teman-teman. Trial mode apaan sih? Gue penasaran sih sebenarnya sama mode-mode yang lain teman-teman. Infinite mode sama story mode. Kayak gue story mode ya dah, yang kira-kira cepet teman-teman buat mencari si kepala ungu sama kepala hijau. Sini gue masuk dulu, terus kita beginner lagi lah ya. Gue pengen ke hidden lagi nih sebenarnya teman-teman. Tapi ya saya butuh upgrade Goku, jadi ya kita kemari dulu. Yang pertama, kedua, ketiga sama aja. Oke, semua sama aja teman-teman. Kelima, keenam. Jadi kita mungkin yang pertama aja kali ya. Balik ke sini lagi, Green Devil. Oke, select. Masuk guys, masuk guys. Yang mau masuk silakan masuk, tapi harusnya gua udah kuat sih. Oke. Oke, teman-teman. Kita langsung mulai saja. Gua taruh si Kuchiki di sini. Kuchiki sama Minato harusnya bareng lah ya di depan. Tapi Kuchiki dulu temen-temen, soalnya Kuchiki damage lumayan. Ayo. Nah lo ada Bijita di mari. Boleh uga nih Bijita serangannya. Bip. Boleh lah ya. Ya di sini kita gacha temen-temen. Duit gua 500 ya, harusnya bisa 10 atau 11 kali. Ya mantap. Kita upgrade dikit, harganya berapa? Upgrade 350 belum bisa temen-temen. Di sebelah sini teman kita punya ini yang dari ituan ya, Boku no Hero ini teman-teman, yang punya sayap. Terus sebelah sini ada All Might ya. Boleh lah ya punya mereka. Awal-awal sih harusnya gampang teman-teman, apalagi ini stack yang pertama. Mudah-mudahan gue dapet yang kepala itu sih. Kepala apa namanya tuh? Yang satu lagi pak, bukan kepala ungu, kepala hijau. Yang merah tuh soalnya gue udah ada dua. Biar upgrade Goku gue nih, biar Goku saya mantap temen-temen. Naruto boleh juga nih, Sage mode. Terus gue taruh Minato si sebelah sini kali ya. Yaudah ya coy, kita taruh Minato. Minato dan Naruto bersatu temen-temen. Duit ada 300, kita upgrade ini dulu kali ya, Zukiya. Soalnya serangannya area pak, Zukiya penting teman-teman. Sep, Agubrik, yes. Dio, ini kayak Dio teman-teman. Ada Dio gaming, lempar apaan tau tuh Dio? Berdarah pak. Apa itu cuy, langsung hilang pak. Ini Dio mantep amat. Enggak deh, damage-nya masih 19, masih awal. Duit gue berapa? Kita tunggu buat Minato dulu deh teman-teman, 1900. Kalau Bijita berapa damage Bijita? 71 teman-teman. Ya boleh lah ya si Bijita ini. Ini bukan Bijita pasti. Kita coba lihat namanya siapa. Bijita tersebut kan? Nggak bisa dilihat pak namanya siapa. Udah 2000. Minato, saya saatnya berubah Minato. Kering. Mantap. Dirusak. String. Mana? Habis lah musuhnya. Ini yang tadi nih. Anu, gue lupa namanya teman-teman. Tapi gue tahu nih anime ini. Si Anu namanya, bukan Anu. Ini dia yang sekarang aku coba ngelaser dia pak. Lucu sekali dia. Banyak serangan-serangan yang belum pernah gue lihat ini. Jadi ya lumayan lah ya, ketemu orang-orang baru. Ini Naruto yang ini serangannya gimana? Penasaran sih. Gak kelihatan soalnya lucu banget. Oh itu Rasen Shuriken pak. Rasen Shuriken ya, woi kan serangannya
rest area. Mantap lah ya. Ini si saya cukup penasaran dia ngapain. 17.900, kita upgrade dulu koku gua. Mantap. Terus kita taruh koku lagi mungkin. Soalnya di sini udah penuh teman-teman. Kita taruh koku di terus. Ini Jojo banyak amat ya Jojo. Dio, ini beda-beda versi ya. Oke, Dio awal-awal, ini Dio selanjutnya kali teman-teman, kagak ngerti gua lah ya. Yang jelas di sini kayak udah pasti menang soalnya ini udah rusuh banget teman-teman. Duit gua 7.000. Enggak perlu gua habisin juga udah auto menang nampaknya tuh. Gua taruh aja di sinilah Rukia. Rukia kita upgrade sampai mentok walaupun tidak berguna. Minato kita upgrade sampai mentok walaupun tidak berguna. Terus udah habis duit, cepet banget habisnya. Oke, udah bos belum nih? Mana bos ya teman-teman? Oke, ini dia bos ya teman-teman. Dan kayak bosnya bakalan menghilang baru di sini, udah menghilang dong. Ya sudah lah ya. Ya Hela dapat tasik pala ungu, gue ngincar pala hijau juga. Ya mau gimana lagi coy, susah emang. Oke, kita coba lihat. Goku butuh kepala ijo ini pak. Iya bener, kepala ijo 2, kepala ungu 2. Kepala ungu 1 ya lumayan lah ya. Mudah-mudahan nanti dapat kepala ijo lah coy. Soalnya kepala ijo yang susah tuh kayak tuh. Ini kita ambil dulu gems. Tidak ada lagi kah? Tidak ada lagi teman-teman. Dan kita bakalan gacha. Apakah udah ganti bannernya? Kita summon dulu ke summon, mana summon? Ini ada Zenitsu teman-teman. Ada Zenitsu, ada Kaneki. Ini Kaneki kan? Bagus tidak tuh Zenitsu sama Kaneki nih. Gua gak tahu siapa. Ini ada Ishida, ada Nami. Nami muncul mulu Nami. Sama dia. Yaudahlah kita coba, siapa tahu dapat Zenitsu. Lumayan teman-teman. Yang pertama Ishida Uru namanya. Oke. Kedua, langsung dapat Kaneki Gaming. Kaneki bisa di-evolve gak ya? Lagi lah, langsung dapat itu siapa namanya, Senku. Dapat Kaneki lagi teman-teman, dapat Senku lagi. Ayolah ya Zenitsu. Aduh jelek banget dapet Nami lagi. Nami mulu yang nongol. Nami lagi teman-teman, kita habisin ini. Ayo please lah ya, dua kali lagi nih. Nah lo Nahli, alamantapi dapat Renitsu teman-teman. Hoki banget gue ya, bener-bener 2% doang padahal dapat Zenitsu. Langsung kita coba lah ya, tidak pakai banyak basa-basi. The selected unit will be bla bla bla. Oke, kita confirm level 15. Ini kita bakalan equip teman-teman Zenitsu menggantikan yang Goku. Sorry Goku, tidak jadi saya. Kita equip. Oke, mantap. Terus udahlah ya, hero saya segitu doang sih teman-teman. Gue tetap nyari Goku nggak? Goku lumayan bagus sih buat serangan area. Atau kita lanjut melawan desa Shinobi, tidak tahu lah ya. Yang jelas lanjut dulu kita. Ayo, mau ke desa Shinobi atau mau mencari upgradean Goku ya nanti entar lu. Siapa tahu di Summon Gold ada gitu, Gold Summon. Tidak ada teman-teman, cuman ada Titan Bengek sama desa Naruto. Oke teman-teman, awal-awal kita coba taruh Zenitsunya dulu ya kan. Damage-nya berapa? 25. Kalau ini damage-nya berapa ya? Rukia ya. Ini dua pengguna pedang di sini nih teman-teman. Kita taruh kiri kanan nanti. Ya mudah-mudahan bisa. Ayo semangat teman-teman, jangan sampai gagal nih. Mudah-mudahan sih tidak gagal teman-teman, soalnya lama-lama tambah susah pak. Oke, ayo Zenitsu. Empring lah, langsung mati. Darah berapa sih? 48, soalnya nih speednya kencang pak Zenitsu. No, langsung meninggal anak orang, speednya cuma 1. 1 detik, set langsung mati deh coy. Oke, ayo Zenitsu. Hey, boleh juga nih Zenitsu Gaming teman-teman. Terus habis itu duit gope, gue taruh Kuchiki di sini Rukia. Dua pengguna pedang teman-teman. Oke, duit 400 kita beli Minato dulu kali ya, biar Minato punya tempat teman-teman. Kita coba taruh Minato di mana nih?
Minato sini kali ya. Sebelah situ udah ada Dio. Minato gue taruh sini mungkin. Oke. Kita coba fokus upgrade Zenitsu dulu kali teman-teman. 250, mantap. Damage-nya nambah doang, nambah dikit. Rataku sama All Might. All Might damage-nya udah notap ini, bener-bener. 30 sih dia, Pak. All Might sudah notap, udah bisa teman-teman kita upgrade. Yes, kita upgrade lagi. Kita upgrade Minato, nanti dulu Minato. Kita fokus ke Zenitsu dulu teman-teman. Ini apa nih? Plus 5 rank, 1 second per attack. Plus 11 damage, plus sleep. Kok dia ada tidur? Apakah dia bakalan tidur? Oh, tidur pak. Tidurnya area ini teman-teman. Ya, habis sama All Might, kocak. Bener-bener. Kita upgrade lagi lah. Upgrade lagi. Sekali lagi, Zenitsu konsentrasi. Oke teman-teman, kita bakalan coba si Zenitsunya. Soalnya kalau sama orang tuh terlalu rusuh, jadi gua kalian coba sendiri ya dulu lah ya. Walaupun kalah ya nggak apa-apa lah cuy. Kita coba di Konoha. Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Ini harusnya lebih susah sih daripada yang tadi. Ya harusnya sih menang. Ayo Zenitsu, damage-nya 25 ini pak. Kalau Rukia berapa nih? Penasaran sih cuy. Kita lihat serangannya teman-teman. Pering. Nah lo hilang langsung. Harusnya dua kali gebuk. Itu dua kali gebuk kah? Tuh. Dua. Oh iya dua kali gebuk temen-temen. Boleh juga nih Zenitsu Gaming. Ayo Zenitsu gua upgrade dulu kali ya. Bentaran. Biar damage lebih gede. Nambah dua doang. Tapi damage dikit amat. Taruh Minato dulu dah. Satu dah. Buat jaga-jaga temen-temen. Minato gua taruh satu sini. Yes. Oke. Sampai wave 3 sih aman-aman aja lah ya. Mudah-mudahan teman-teman. Kita upgrade Zukiya. Terus habis ini Renitsu kita upgrade lagi teman-teman. Mantap. Serangannya ya masih itu. Si Zukiya. Kita upgrade. Good. Nambah 5 damage dikit-dikit banget. Nambah damage-nya pak. Si kocak ya ada yang powerful dong. Gimana nih teman-teman? Ada yang nggak powerful loh gue. Kuat kagak nih? Zenitsu upgrade lagi. Ayo 600 plus 5. Ini tambah sleep nih. Sleep apa nih cuy? Plus 5 rank. Plus 1 second per attack. Oke jadi serangannya lebih lambat. Tapi dia ada sleep. Sleep apa tuh? Serangannya lebih jauh nih teman-teman. Kita butuh 600 tapi. Ayo kita lihat sleep. Nah lo ini dia jurusnya dikeluarin pak. Jurus listrik ke biru. Biasa lah ya, listrik di rumah. Serangan lebih jauh kah? Ya nggak jauh beda sih. AOE lah saja lah ya. Boleh uga kamu Zenitsu pas lagi tidur. Emang tidak ada obat ya? Minato gimana sih Minato? Kalah saing lu sekalang sama Zenitsu. Tapi combo yang sangat mantap sih ini. Zenitsu dan Minato teman-teman. Kecepatan super. Ayo, gue butuh 1000 nih buat upgrade terakhir. Temen-temen, damage-nya nggak terlalu gede sih. Tapi ya lumayan buat ngebantai ninja-ninja recehan mah cukup ini coy. Nah, udah 1000 nih. Ayo. Nah lo dikeluarin kan jurusnya kan. Sering, 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 sering. Sering, 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 sering. Ke belakang nggak sih? Ke belakang kena nggak sih? Nggak kena-kena ini coy. Oke, kita yes lagi. Oke, abis ini gue mungkin upgrade Rukia kali ya. Biar bisa ngebekuin teman-teman. Soalnya ngebekuin tuh lumayan berguna teman-teman. Jadi musuh nggak bisa jalan jauh. Ini juga AOE lah saja lah. Kita butuh 1800. Ya masih lama sih 1800. Duit gue 300 pak. Ayo wave 9. Ternyata gue kuat juga ya. Untuk sampai wave 9 apakah kuat sampai akhir tidak tahu saya coy. Yang mudah-mudahan kuat lah ya. Mudah-mudahan. Ayo teman-teman please lah. Gue pengen upgrade Rukia ini. 1800 mahal banget. Bekuin Zukiya. Agak beku pak. Sebelum beku daripada mati. 1800. Mantap serangannya makin jauh nih si Zukiya teman-teman. Baku gaming.
Agak beku kah? Agak beku sih loh, agak kena pak. Oke, tinggal upgrade si Minato. Upgrade damage, teman-teman. Oke, ada mini boss lagi di web 9. Ya ampun, kagak jalan lu bang. Beku lagi lu bang. Kagak bisa beku lagi ya. Ampering, keburu irang pak. Oke, kita upgrade Minato. Flying Raijin combo. Kita butuh 1900, teman-teman. Oke, udah bisa upgrade nih. Plus 145 damage. Nggak ada obat sih emang ini. Si Minato damage-nya gede banget, pak. Lanjut. Gue tambahin siapa lagi ya? Zenitsu lagi kah biar mantap? Ya, boleh lah ya. Soalnya ini serangan area, pak. Saya suka yang area-area, teman-teman. Tapi ya kecil sih serangannya. Lumayan pendek. Wave 12. Kuat ternyata saya, pak. Elementap ya. Elementap. Beku dulu ya kan. Gak bisa kemana-mana lu pada. Aduh, ini bocah cepet amat. Sabar dulu, tong. Ini ada mini boss lari lagi. Bisa gak gak nyelewat? Bentar dulu, pak. Bisa lewat apa gak nih masalahnya? Kita taruh Rukia lagi di sini lah. Belang-belangnya lah, coy. Oh, kuat nih, kuat. Santuy, teman-teman. Kita upgrade Zenitsu-nya 600, upgrade lagi ke 600, upgrade lagi 1000. Belum bisa, teman-teman. Powerful semua nih yang belakang. Darah berapa sih? 80 doang sih, teman-teman. Ini ada yang darah 200 nih. Kuat kagak nih? Beku dulu ya kan? Beset-beset dulu ya kan, beku dulu ya kan. Mantap sekali combo serangannya saya, teman-teman. Kita lanjut, upgrade Renitsu. Sudah max, satu lagi. Kita maxi nih Zukiya, teman-teman. Sama satu Minato lagi, berarti sama-sama dua lah ya. Rukia 2, Zenitsu 2, Minato 2. Lumayan kuat sudah. Tidak perlu digebe Ruhi lagi, teman-teman. Santuy saja. Nggak langsung mati ya? Tidak langsung mati, beku doang, teman-teman. Tapi ya lumayan lah ya, ngebekuin mah. Seret. Sebelum serangannya nyampe udah beku dia. Mantap sekali. Mulai rame, teman-teman. Apakah bisa api isyang melewati ini? Nah lo, beku bejibun. Agak gerak lu pada. Oke, gue dapat Rukia kemarin, teman-teman. Kalau Rukia sangat berguna untuk ngebekuin orang tuh. Kagak jalan dia, pak. Gimana mau jalan? Rukia ada dua. Sekali beku, beku lagi, coy. Kasihan emet. Kayaknya ada mini boss. Nanti kita yes-nya. Ngeri kagak kuat gue. Oke, duit udah 2000 sih. Rukia satu lagi. Kita bisa bekuin. Mantap. Kita yes-in aja kali ya nanti dulu deh. Gue taruh Minato dulu sebelah sini. Biar tambah mantap, teman-teman. Upgrade. Terus kita yesin, gak apa-apa kali. Yes aja. Ayo, mini boss ini harusnya mati. Minato gue set ke strongest. Jadi yang paling kuat tuh yang diincar pertama. Ini juga kita incar yang strongest. Terus kita upgrade Minato-nya. Sekali lagi upgrade. Udah deh, lawannya boss. Bosnya siapa? Jirobo kalau nggak salah di sini. Jirobo Gaming. Sa, nggak ada obat, coy. Combo Minato dan juga siapa nih? Zenitsu. Sama-sama listrik, we. Minato bukan listrik sih. Dia kayak cepet aja, coy. Cuma serangannya hampir sama tuh. Kuning-kuning begitu. Mana nih bosnya nih, kagak nongol juga, teman-teman. Udah tidak sabar nih. Mana bosnya? Nah habis ini, nah lo nongol tuh si Jirobo. Mudah-mudahan aku kuat sini. Gak bisa di upgrade Minato gue. Oke, kita lihat. Kita lihat, teman-teman. Jirobo Gaming mendekati pasukan saya. Ya elah, kecemburu gue. Oke, dia beku. Darahnya goceng, mbak. Nggak beku dong, beku lagi dong. Beku lagi dong. Seret, nggak beku-beku, teman-teman. Oke, udah beku.
Ayo, apakah kuat? Nah, kuat ini, Pak. Darah dia tinggal dikit. Ya ampun, rata kue. Elemen apa? Elemen tapi. Bintang 5, 3 biji. Ternyata bisa jadi. Nyambung juga itu pantun. Bukan pantun, gocak. Apaan tau? Ya sudah lah ya teman-teman. Kayak mungkin segini aja dulu episode kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Jangan lupa untuk dipencet itu tombol like-nya. Kita tembusin 10.000. Lanjut lagi main. Apa nih namanya? Tower Defense All-Star-nya. Bye-bye.